makin happy jiwa raga batin mental segala macam, karena emang semua member tuh sekarang benar-benar lagi usaha keras banget dan lagi benar-benar sama-sama berjuang untuk JKT48, untuk memajukan JKT48, untuk kayak mempertahankan JKT48. Jadi please dukung kita terus. Dan apa ya, untuk saat ini kalau kita dengar, nggak tahu ya, kalau aku sendiri kalau lihat ada hate comment atau misalkan kayak DM yang masuk dan ada itu yang jelek-jelek tuh, kadang itu bikin kita tuh sedih dan kayak rasanya itu bener-bener pengen balas dan kayak nunjukin, woi kita ini lagi usaha loh buat JKT48 maju lagi, woi kita ini lagi usaha loh buat kayak mempertahankan ini grup gitu. Jadi kayak ya aku sih berharapnya semua fans itu bersatu sih, semua fans member itu bersatu dan gak ada yang menjatuhkan satu sama lain, karena kayak itu gak berguna sama sekali kalau kita ngefan sama Oshi dan malah kita jatuhin member lain gitu. Kayak misalkan, eh lu tuh gak cuek di JKT, harusnya lu yang keluar, harusnya Oshi gue, kayak stop it. Karena ya semua orang itu berusaha sih, jadi semoga kedepannya kita bisa bersatu semuanya dan kayak lebih bisa adem ayem lagi. Karena kalau misalkan menerima hate comments itu, karena benar-benar mengganggu hari-hari, kayak pasti kan orang-orang kan kiranya kayak ya udahlah cuma satu dua doang, nggak usah dipikirin, kayak nggak bisa kita mikirin kita pasti kayak mikir, emang gue masih kurang ya, emang gue masih ada salah ya, emangnya bener ya harusnya gue nggak di sini gitu. Jadi kayak ya semoga kita semua bisa selalu bijak dalam menggunakan sosial media, bisa selalu lebih mendukung semuanya, karena kita di sini member dan staff juga lagi berusaha keras dan berjuang untuk mempertahankan